Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Baik, kita mulakan dengan perkembangan belanjawan 2025 yang menyaksikan peningkatan tertinggi bantuan tunai kepada rakyat menerusi sumbangan Tunai Rahmah SDR dan sumbangan asas Rahmah SARA. Sejumlah RM13 bilion disalur, meningkat RM3 bilion berbanding 2024. 9 juta individu akan menerima manfaatnya. 41 juta penerima SDR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyCard penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas. Penambahan ini adalah RM3 bilion. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Individu bujang bakal menerima sumbangan Tunai Rahmah SDR RM600. Sektor kesihatan terus menjadi tumpuan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima peruntukan kedua tertinggi bagi belanjawan kali ini, iaitu RM45.3 bilion berbanding RM41.2 bilion sebelumnya. Jumlah tersebut termasuk RM1.35 bilion bagi menyegara dan naik taraf prasarana kesihatan di seluruh negara. Klinik daif seluruh negara ditingkatkan RM100 juta, RM150 juta disediakan dan RM300 juta untuk 2025. Ya, saudara, ke arah pendidikan arus perdana, peruntukan sektor pendidikan ditingkatkan kepada RM64.1 bilion berbanding RM58.7 bilion tahun lalu. RM2 bilion untuk naik taraf dan penyelenggaraan sekolah seluruh negara. RM1 bilion menyelenggara semua jenis sekolah, terutama keadaan bilik darjah yang uzur. Ini termasuk sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama, sekolah dalam kem tentera dan sekolah pendidikan khas OKU. RM1 bilion prasarana daif di 543 sekolah, terutama di Sabah dan Sarawak. 44 buah sekolah baharu dibina mulai tahun hadapan melibatkan negeri Johor, Selangor, Sabah, Kedah dan Sarawak. Program ketersambungan infrastruktur jalur lebar talian tetap ke sekolah-sekolah luar bandar dengan peruntukan RM100 juta. Manakala projek POP diteruskan dengan peruntukan lebih RM800 juta. Ini pula berita baik buat penjawat awam. Bantuan khas kewangan RM500 akan disalurkan pada Februari tahun depan. Sukacita saya umumkan kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Bantuan khas ini diberi kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Pertama sekali bersyukur kepada Menteri Kewangan kerana memberi sumbangan itu sebanyak RM500 dan RM500 ini boleh akan guna untuk tahun depan sebab bulan depan adalah bulan puasa, tak lama lagi. So RM500 boleh gunalah. Alhamdulillah, saya sebagai pejabat awam sangat bersyukur dan ia menjadi pemangkis semangat untuk saya bekerja dengan lebih produktif. Alhamdulillah, selaku pejabat awam saya bersyukur dengan pengumuman Perdana Menteri tadi dan saya yakin rakan-rakan saya juga dalam pelbagai jabatan kementerian amat menghargai sekaligus menjadikan kita jadi lebih semangat lagi nak kerja. Saya amat-amat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada PMS atas bantuan yang telah dibentangkan dalam belanjawan tadi dan saya sebagai pegawai kerajaan sangat-sangat bersyukurlah dan ini akan membuat kami bekerja dengan lebih semangat dan produktif. First, saya senyum kan. So maksudnya saya sukalah RM500 tu sebab kita memang tunggu daripada awal sampai ke sudah rupanya ada sinar tu di hujungnya. Orang kata yang terbaik kita simpan dan di hujung. So maksudnya kalau PMX dah bagi yang terbaik, kita penjawat awam pun kena bagi yang terbaik. RM160 juta pula diperuntuk untuk industri seni kreatif. RM65 juta daripadanya untuk mempromosi karya-karya berteraskan semangat kenegaraan.
25 juta ringgit peruntukan disediakan kepada Microactive Ventures. 40 juta kepada insentif filem di Malaysia, menyokong penerbitan filem antarabangsa. Belia Kreatif Madani dianjurkan bagi menarik 16,000 anak muda menceburi bidang seni peruntukan dengan peruntukan 30 juta ringgit. Yang mana jelas menunjukkan kepekaan kerajaan tentang keperluan semasa industri yang semakin berkembang pesat. Yang lebih mengujakan adalah peruntukan 30 juta bagi penghasilan videografi kandungan kreatif, yang mana ini akan memberi manfaat kepada 16,000 anak muda tempatan untuk menceburi bidang ini. Dalam hari itu, Dewan Bahasa dan Pustaka menyambut baik usaha kerajaan memperuntukkan 50 juta ringgit bagi memartabatkan seni, budaya, bahasa dan sastra kebangsaan. Dan ini merupakan satu sejarah kepada Dewan Bahasa sendiri, yang mana inilah pertama kalinya secara khusus DBP diberikan peruntukan seumpama itu, khusus untuk kita memperkasakan bahasa kebangsaan. Dan dalam hal ini, DBP akan pasti akan melaksanakan usaha pemerkasaan ini dengan melibatkan semua pihak dalam memastikan bahawa agenda pemerkasaan bahasa kebangsaan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan terancam. Menteri Kabinet menyifatkan belanjawan 2025 mampu meletakkan Malaysia pada landasan tepat. Usaha-usaha kerajaan dia berpaksakan kepada rakyat, di mana pertolongan untuk rakyat dengan meningkatkan SDR, pertolongan untuk rakyat dengan untuk menangani isu kos sara hidup dan juga meningkatkan pendapatan rakyat juga. Kita dapat penambahan bajet berbanding dengan tahun sebelumnya, di mana KPWKM mendapat 3.6 bilion ringgit yang merangkumi program-program pemerkasaan wanita. Jadi 48 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Kementerian Pengangkutan untuk tujuan ini. Jadi sudah tentu ini merupakan satu dasar yang baik dan kita dapat teruskan inisiatif kita. Tambahan sebanyak 10.76% dan ini melibatkan juga perbelanjaan mengurus dan juga pembangunan, dan kita lihat ada peningkatan di peringkat bajet untuk pembangunan kita, iaitu sebanyak 4.25 bilion ringgit keseluruhannya. Ini yang akan diusahakan di bawah Kementerian Komunikasi untuk memastikan golongan belia akan dapat bukan hanya memahami teknologi-teknologi baru dalam bidang kreatif, industri kreatif, ya, seperti memanfaatkan AI, memanfaatkan media sosial, bukan hanya untuk menjadi pempengaruh tapi menghasilkan kandungan-kandungan kreatif yang boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nora Shikin berkenan mempersembah demonstrasi masakan sempena Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2024 siri kedua semalam. Dan pada lautan itu, baginda berkenan mempersembah demonstrasi masakan nasi ulam dan koktail truffle pudding yang berlangsung selama 20 minit. Kemudiannya, Tengku Permaisuri Nora Shikin turut berkenan melawat ke kawasan pameran Expo Antarabangsa Selangor makanan dan minuman selama satu jam. SIBS 2024 siri kedua anjuran Invest Selangor ini membuka tirai 16 Oktober selama 4 hari meliputi Expo Antarabangsa Selangor Makanan dan Minuman, Convention Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor serta Convention Sains Hayat Selangor. Seramai 700 pempamer terlibat bagi memberi peluang mereka memasarkan produk bagi pasaran Malaysia dan luar negara. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka.